Malam-malam dapat pasien tabrakan. Masya Allah, motor. Ini motor Vario, Vario 125. Ini motor begini orang kayak gimana ini? Sampai masuk polisi. Mantap, mantap. Katanya nabrak mobil engkel buntutnya. Sampai hancur. Reflektornya, bro. Mantap. Biayanya mantap ini motor. Aduh, mantap ini. Ini Isa ini. Udah menjelang Isa. Malam Jumat lagi. Aduh. Ngeri-ngeri sedep. Mudah-mudahan aja nih motor nggak ngamuk ini malam. Jok. Lehernya nempel jok. Velg bagus. Wih. Ada spinner juga. Mantap, mantap. Malam Jumat, guys. Malam Jumat, malam Jumat. Mari, 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 mari. Nah, alhamdulillah nih. Motornya udah bisa, udah normal kembali nih setelah dipres ulang sama si bos langganan tuh. Nih alat tempurnya nih, tapi prosesnya saya nggak kasih tahu ya kawan-kawan karena ini rahasia perusahaan. Saya ngejemput sama istri saya nih, sama anak saya nih. Dan tinggal kita rapiin sama beli-beli airbagnya. Bengkel paket sudah mendarat, baru 6 item siap berangkat. Alhamdulillah barangnya sebagian udah nyampe nih, reflektor body dan deck aki serta axle-nya, kunci kontaknya juga. Oke, mumpung belum dibongkar, kita unboxing aja dulu ya, biar nanti ada kesalahan bisa komplain lagi. Saya mau unboxing yang gede dulu nih, yang reflektornya nih, harganya karena lumayan ini, hampir 1,2. aduh, mudah-mudahan nggak ada masalah dan warnanya sesuai pesanan. Lumayan banyak ya ininya, bodinya. Satu bodi samping, dua, terus tamengnya, tiga, terus sirip-sirip kanan kiri apa bawahnya, tameng plat nomor. Ini mereknya beda-beda ya, ada PR, ada WIN, ada apa lagi, ada Narita juga. Oke, ini alhamdulillah ini lumayan komplit, udah komplit ya ini ya. Alhamdulillah barangnya aman, tidak ada yang pecah, ada lecet. Alhamdulillah. Ini selernya amanah juga ya. Ini udah sepaket buat bagian depannya aja. Yang ini nih, bagian depan seperti ini yang hancur. Sekarang unboxing ini nih.
Oke, ini dek aki sama leksil tengah, leksil belakang ya, aman ya. Alhamdulillah. Nah, ini cuman ada apanya ini? Ada selang buat aku, buat ini kali. Biar nggak pecah kali. Bawa tahanan klipnya. Dan leksilnya juga aman ya, nggak ada yang patah dudukan ininya. Oke. Cuman ini dasinya agak baret-baret, nggak mulus. Ya, bisa nggak dipoles ini? Tapi kalau buat keseluruhannya aman. Ini siripnya lumayan ya, nggak ada yang luka-luka, nggak ada yang baret. Tuh, ini merek Narita. Nah, ini kunci kontak nih. Mudah-mudahan nggak ada yang kurang apapun. Kontak ini nggak tahu asli apa CKD. Kita tes dulu apakah berfungsi dengan normal atau tidak. Kunci stang oke, aman. Kunci jok aman. Oke, mantap. Wajib video unboxing ya, padahal kecil ya, tapi kita ikutin aja aturan mereka, jadi biar nggak ada kesalahan. Ini stiker ya, penting, dan informasi ban. Oke, lumayan mantap. Oke kawan-kawan, ini udah sampai tahap yang berikutnya nih. Ini lampu reflektornya udah satu set saya udah pasang, udah rapi. Dan ono tebing akinya sama reksinya udah lumayan bisa terpasang. Tapi ini masalah yang paling sulit ini doang nih, bracket lampu. Ini saya pesan di online dibatalkan, mau yang second mau yang baru nggak ada stoknya, mau nggak mau jadinya saya saya rangkai ulang nih. Ini hal yang tersulit buat saya ya, karena nggak ada alat. Satu, saya nggak punya ragum, itu ya masalahnya. Jadi saya press secara manual, cap ketok kalau yang ini nih, menggunakan pipa. Ya syukur-syukur bisa normal kembali ya, dengan catatan nanti saya tes ulang ya beberapa kali, dan saya mau cat ulang juga ya. Oke, mudah-mudahan bisa aman. Semangat dulu, nyok 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 nyok. Dan itu paru-parunya baru sampai ya, paru-parunya sampai. Udah ini mungkin yang terakhir nih pesanan saya, semua 10 item
tapi berhubung ini gagal dibatalkan, ya udah jadinya cuman 9 item aja. Ini tinggal saya mau masukin ini nih, leg aki sama leg seal belakangnya. Tuh, saya udah masukin. Nah, ini yang baru ya. Ini udah cuman agak lecet ini. Tapi enggak apa-apa lah, nanti dipoles aja sama saya. Hampir 90%. Ini susah banget nih masukinnya nih bodinya. Motor udah hidup. Lampunya udah normal. Kita lanjut lagi besok. Alhamdulillah ini udah kelar ya pak, kawan-kawan. Cuman yang kurang ini doang nih. Dia ternyata ini tutupnya sama kayak Beat Street. Nah, satu lagi, ini kalau bukan bawaan aslinya dia agak mengkang, agak krep. Tuh, kurang rapat. Tapi buat keseluruhannya oke nih, aman. Kinclong lagi. Buat kita tes nih sebenarnya. Nah, buat mesinnya aman ya, suaranya halus. Masih halus. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Ini cuman restorasi ulang doang ya, bagian depan doang nih. Jadi nggak penggantian semua. Jadi kayak sen itu memang dari awalnya memang udah nggak ada. Nah, dari sebelum tabrakan memang udah nggak terpasang ya. Nah, dari paling tambahan dari spion sama plat nomor. Plat nomornya itu agak hancur. Tapi ya bisa pakai lah. Ya kalau mau bagus dibikin ulang aja. Oke. Dari saya cukup sekian. Bila tapi kawasi deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Nyok 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 nyok. Dan tadi saya udah cobain, enak ya. Enggak ngebuang kanan atau kiri. Alhamdulillah motor ini udah normal kembali.